Halo sob guys, welcome back to Medika Saputra, masih di DS Gaming Channel. Siap. Oke, guys, di video kali ini aku bakal coba main mini games lagi. Dan di video mini game sebelumnya itu banyak banget dari kalian yang request untuk aku main Murder Mystery. Ya, padahal jujur guys, aku belum ngerti bagaimana cara main Murder Mystery. Tapi di video ini aku bakal coba. So, kalau nanti kita nggak bisa, tolong jangan dibully ya si Jambul ya teman-teman. Karena kita masih amatiran ya Mbul. Ya kita belum pernah main itu teman-teman. Jadi mainan mini game yang pernah kita mainin tuh paling hide and seek dan Skywars. Skywars pun aku kalau ini belum terlalu bisa teman-teman. Jadi untuk video kali ini di Murder Mystery tolong jangan dibully si Jambul kalau nggak bisa. Mungkin kalau kalian bisa, kalau kalian tahu cara mainnya, mungkin kalian bisa komentar di bawah. Ajarin si Jambul untuk next video kita bakal main Murder Mystery lagi teman-teman. Ini nggak tahu kita bisa nggak ya Bul? Wow, si Jambul kayaknya bersemangat banget teman-teman. Dia kayaknya bisa dan langsung aja kita mulai videonya ya. Let's go. Oke guys, ini dia Murder Mystery teman-teman. Dan kita bakal coba langsung masuk. Boom. Oke teman-teman, dan kita udah ada di halamannya Murder Mystery. Kita tinggal masuk ke portal. Dan kita bakal siap-siap masuk ke map Murder Mystery teman-teman. Ya. Oh my god, ini masih sepi dan kita bakal nunggu beberapa menit, 1 menit 27 detik untuk bisa masuk ke map Murder Mystery teman-teman. So, kita bakal tungguin sambil apa ini, Bul? Oh my god. Ada kelinci coraknya kayak sapi, teman-teman. Oh my god, di sini ada pet juga ya, ada binatang juga ya, teman-teman ya. Oh my god, dia ngapain ya? Dia mau ngikut Murder Mystery kah? Oh my god, dia lucu teman-teman. Ih, kamu lucu. Aduh. Yaudah guys, kita bakal tungguin. Ini udah tinggal 50 detikan lagi. So, kita bakal langsung aja nanti main Murder Mystery. Dan kayaknya ini kita masih belajar teman-teman. Jadi mungkin kita bakal kalah dulu atau ya jelek banget pasti gembel ya teman-teman. Ya, si Jambul mau parkour teman-teman. Jadi sambil nunggu 30 detik lagi dia bakal parkour. Tapi jatuh teman-teman. Aduh guys. Dan by the way, kalau kalian punya saran apa lagi kan bisa komentar di bawah teman-teman. Mungkin kalian ada saran aku bakal main mini game apa lagi. Kalian bisa komentar langsung di bawah dan ya, sebisa mungkin aku jawab teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian komentar itu pasti komentar kalian aku baca, tapi nggak semuanya aku balas teman-teman. Oke guys, ini aduh ini kelincinya ngapain sih? Kelincinya ngeribetin doang sih teman-teman. Oke, udah setinggal 1 detik dan kita udah ada di map apa ini? Murder Mystery teman-teman. Ini adalah buatan Keke Koala 2. Wow. Dan kita bakal coba masuk langsung ke dalam rumahnya. Kita cari tempat sembunyi dulu, Bul. Kita bakal cari tempat sembunyi untuk tidak diburu oleh sang murder atau pembunuhnya teman-teman. Ini jadi di sini tuh kita nggak tahu mana pembunuhnya, mana apa innocentnya dan mana sheriffnya, kita nggak tahu teman-teman. Dan bisa aja ini orang-orang yang ada di sekitar kita ini pembunuhnya teman-teman. Dan kita disuruh ngumpulin beberapa gold untuk bisa dapat senjata teman-teman untuk melawan sang pembunuhnya. Ya, kita bakal coba ngumpet di sini aja ya teman-teman. Oh my god, ini pembunuhnya yang mana tadi ya? Aduh gembel banget dah. Ini kita jadi innocent di sini teman-teman dan tugas kita hanya untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita menghindar dari sang pembunuh untuk bisa bertahan hidup teman-teman. Oh di sana ada gold Bul. Nah itu ada gold Bul. Tapi naiknya dari mana Bul? Ya nggak bisa loh dari situ. Kita bakal cari jalan. Oh ini. Kita naik tangga sini Bul dan kita bakal ambil gold yang di atas sana. Jadi setiap dapat gold itu kita dapat EXP ya teman-teman. EXP kita tuh nambah 10 gitu. Oh di sana juga ada gold Bul. Kita bakal coba ngambil gold di sini. Oh my god, kita bakal dapat senjata untuk melawan murdernya teman-teman. Aduh, ini cara mainnya gimana Bul? Gini ya benar ya. The murderer is a creeper. Oh, jadi pembunuhnya adalah skin yang berwajah creeper teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin kita harus menghindari orang yang pakai skin creeper ya teman-teman, karena dia itu adalah pembunuhnya. Oh my god, di sana ada gold lagi. Dan si Jambul bakal coba ngambil gold itu teman-teman. Oh my god, ini ada kodok ya. Kalian pasti tahu lah ya suara kodok itu suara apa. Oh my god, ini
kita di mana, Bul? Coba, Bul, cari jalan keluar dan kita bakal coba gabung sama teman-teman yang lain di luar. Kita tersesat, teman-teman. Kita tersesat di mana ini, Bul? Oh my god. Game-nya sih seru, teman-teman. Murder Mystery ini seru. Kita kayak apa ya? Kita enggak boleh percaya sama siapapun di sini, karena di sini tuh semuanya itu bisa jadi musuh ya, dan juga bisa jadi teman, teman-teman. Karena kita enggak tahu yang mana pembunuhnya, yang mana teman kita ya, teman-teman, sesama innocent. Dan kita by the way muter-muter di sini doang, teman-teman. Ini kita ngapain sih? Oh, Creeper is Sheriff. Lo. Terus murdernya siapa? Tadi ada yang bilang kalau Creeper itu murdernya, dan sekarang ada yang bilang lagi Creeper is Sheriff. Oh my god. Kita dibikin bingung, teman-teman. Dan by the way ini jalan keluarnya di mana, dan aku bingung. Oh, itu ada. Oh my god, kamu ngapain di situ, Bu? Dia ngumpet di lemari, teman-teman. Gembel banget dah. Lu gembel banget, tau gak lu, ngumpetnya di lemari. Tapi gue ikut-ikutan ya. Oh my god. Aduh, gue ikutan dia deh. Akhirnya si Jambul juga ikut ngumpet di lemari, teman-teman, bareng dia nih. Eh, kamu mau kemana? Ntar ditangkap murder kamu. Ini apa? Craft a gun by using... Oh my god, kita menang, teman-teman. Innocent menang. Murdernya kalah, teman-teman. Yeay. Akhirnya di mini games Murder Mystery pertama kita bisa menang, teman-teman. Walaupun ya kita cuma ngumpet doang. Oh my god, kita bakal coba main lagi, teman-teman. Aku penasaran. Aku pengen jadi murder, teman-teman. Tapi susah ya, gak bisa milih ya. Aku pengen jadi murdernya. Aku pengen bunuh-bunuhin mereka semua. Waduh. Oke guys, kita bakal coba main lagi. Dan ini kita udah ada di ruang tunggunya Broken Lens. Dan ini udah sekitar 13 detikan lagi. Kita bakal masuk ke map murder misterinya, teman-teman. Aku masih penasaran untuk pengen jadi murdernya, teman-teman. Karena Jambul pengen jadi orang jahat di sini, tapi nggak pernah dapet murder, teman-teman. Kita selalu jadi innocent di sini. Oh my god, emang si Jambul itu ditakdirkan untuk jadi orang baik, teman-teman. Dia nggak boleh jadi pembunuh. Killing is always fun. Oh my god. Ya, jadi kita bakal coba lagi, teman-teman. Tadi aku tuh sempat pertama kali tuh udah menang tadi. Dan aku kurang puas, teman-teman, karena kita cuma ngumpet doang, nggak ada tantangannya sama sekali. Dan dari kalian juga kemarin ada yang bilang, bang, kalau main murder mystery itu pakai skinnya skin stone cobblestone atau kayu ya, skin kayu. Jadi untuk memanipulasi, bukan ya? Apa sih namanya? Ya itulah ya, untuk ngumpet intinya. Jadi kalau kita pakai skinnya cobblestone, dia nggak bisa ngeliat kita kalau kita di dekat cobblestone juga, teman-teman. Ya, kayaknya bakal kita coba di next video aja, teman-teman. Dan oke, kita bakal tunggu sekitar beberapa detik lagi. Tapi ini kayaknya agak nge-lag, teman-teman. Nah, ini. Jadi skinnya itu dia pakai skin batu. Ya, skinnya batu bata, teman-teman. Jadi bisa nggak kelihatan musuh ya, teman-teman. Dan by the way ini tinggal 1 detik, tapi lama banget. Oh my god. Oke, kita udah mulai, teman-teman, dan kita nggak tahu ini, belum tahu kita bakal jadi apa di sini. Oh my god, itu ada batu bata jalan. Oke, kita bakal coba cari tempat ngumpet aja dulu, teman-teman. Di situ ada Power Ranger juga ikut murder mystery. Ngapain Power Ranger ikut murder mystery? Oke. Oh my god, itu mukanya jelek banget, teman-teman. Oke, kita bakal cari tempat ngumpet. Oh my god, kita bakal masuk sini dulu coba, teman-teman. Ya, kayaknya ini aman. Oke guys, kita udah jadi sheriff di sini ternyata, teman-teman. Oh my god, aku berharap jadi murder marah jadi sheriff. Jadi tugas sheriff itu adalah membunuh murdernya, teman-teman. Jadi kita punya tugas untuk melindungi para innocent yang ada di sini, yang main di sini. Dan kita harus membunuh murdernya untuk bisa memenangkan pertandingan ini, teman-teman. Dan aku tadi curiga sama skinnya si ini ya, yang merah atau yang Steve itu, teman-teman. Oh, bukan Steve, Hero Brian ya. Nah, itu tuh yang di depan itu tuh. Dia tadi aku lihat kayak ngeluarin pedang gitu, teman-teman. Nah, tuh. Hero Brian itu tuh. Nah, tadi dia aku lihat ngeluarin pedang gitu, teman-teman. Dan aku enggak tahu yang ngeluarin pedang itu bener murder atau enggak. Tapi kita bakal coba lihat dari mana ya, Bul? Kita cari tempat aman dulu, teman-teman. Kita bakal naik ke atas rumah di tempat yang agak tinggi, jadi kita bisa ngelihat di sekitar sini dari atas ya, Bul. Ya. Kita enggak boleh. Oh my god, jelek banget itu. Skinnya jelek banget, teman-teman.
Dan oke, kita bakal coba cari tempat aja ya, Bul. Kita bakal coba cari tempat yang lebih tinggi. Kita bakal coba naik ke atas rumah untuk bisa melihat para innocent yang berkeliaran di sini. Siapa tahu kita bisa ngelihat murdernya ada di mana. Dan tadi aku sempat curiga sama satu skin, ya skinnya Hero Brian. Kayaknya dia mencurigakan, teman-teman. Tadi aku lihat dia ngeluarin pedang gitu. Dan aku nggak tahu yang ngeluarin pedang itu udah pasti murder atau enggak. Dan oke, kita kemana, Bul? Oh my god. Oh, kita ke rumah ini nih. Oke, kita bakal naik dari atas bukit ini, teman-teman. Kita bakal ngeparkur. Ini main murder apa main parkur kamu, Bul? Aduh, gembel dah. Nah, ini kita bakal naik dari sini, teman-teman. Oh my god. Oke. Ini si yang baju merah juga mencurigakan, teman-teman. Dia ngikutin aku terus. Lu gembel banget lu. Naik ke situ aja enggak bisa. Nah. Oh my god. Nah, skin Steve itu, teman-teman. Oh my god. Wah, gembel. Hei, sini lu gembel. Gua yang gembel, teman-teman. Aduh, malah aku yang dipukul sama murdernya, aku mati, teman-teman. Oh my god, too bad katanya ya. Itu sangat buruk, teman-teman. Kita dikalahin sama murdernya. Ini gara-gara kamu ini. Aduh, ini gara-gara kamu nih, hey. Kamu ngikutin saya terus tadi ya. Aduh, kamu juga ikut mati jadinya. Oke, guys, kayaknya sampai sini dulu aja lah. Aku udah capek, teman-teman. Kita kalah terus. Nah, tadi kita menang ya, dan kedua ini kita kalah, teman-teman. Oke, guys, kayaknya videonya sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih like. Dan kalau kalian ada saran, aku bakal main mini games apalagi di video selanjutnya, kalian bisa komentar di bawah, teman-teman. Dan ya, kalau kalian mengerti cara main ini juga, kalian bisa komentar di bawah. Karena kita masih amatir ya, Bul. Kita belum terlalu bisa untuk main murder mystery, teman-teman. Aduh, gembel banget dah. Karena si Jambul ini bukan master of murder mystery, teman-teman, tapi master of pacaran ya. Kalau si Jambul suruh nyari pacar, dia jago banget, teman-teman. Aduh, guys, tapi ini seru banget. Ini seru banget. Tadi aku pengennya jadi murder, tapi kita jadi innocent. Dan juga tadi kita udah nyoba jadi sheriff, teman-teman. Ya, tapi karena jadi sheriff pun kita kalah. Kayaknya udah dulu dah. Aduh, aku capek, teman-teman. Oke, guys. Aduh, kayaknya video sampai sini dulu aja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, share, dan tinggalkan komentar di bawah, teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.